Memang dengan ada acara seperti ini yang dihadiri oleh Pak Dr. Riza Ramli sebagai tokoh nasional yang berasal dari Sumatera Barat, ya kehadirannya sangat apa sejalan dengan keinginan ini mamak di Sumatera Barat dengan Kabau. Ada dari Maluku Kota, ada dari Tanah Datar. Organisasinya namanya Karapan Niniak Mamak Minangkabau. Pengulu-pengulu ini, kepala-kepala kaum, menurut adat sudah lama. Semenjak sudah tahun 1403, sudah ada organisasinya yang namanya Kerapatan Niniak Minangkabau. Sudah ada ya? Sudah. Kalau Undang-Undang Dasar Pasal 18B Ayat 2, menamakannya hak tradisional. Cobiklah sirih Datuklah Pinang, Pak. Kasih, Pak. Selamat datang di Kabupaten Agam. Dan termasuk di Agam ini kita sangat salut kepada beliau sebagai tokoh nasional yang sampai sekarang pemikiran-pemikirannya sangat berarti. Bukan saja di tingkat nasional, malah sampai tingkat di internasional pun suaranya didengar. Sehingga konsep-konsep beliau banyak yang positif. Pemikirannya ke depan berguna untuk rakyat Indonesia. Dan juga mengembangkan. Ia mengembangkan Minangkabau. Pemikiran-pemikiran Pak Rizam ini, analisa-analisanya, bidang-bidang ekonomi kan sangat bagus. Dia ingin meninggikan supaya pendapatan masyarakat Indonesia ini meningkat. Jangan ketinggalan seperti negara lain kan sudah banyak yang maju. Andre Datuk Simaraja Nampetih, Wali Negeri Simaraso, Kecamatan Masuk, Kabupaten Agam. Kami selaku Kintana Lagi Simaraso, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran tokoh nasional yang tidak kami sangka hadir di dua negara kami yang terpencil. Beliau dengan rendah hati datang ke Masjid Sabar Jorong Simaraso, Negara Simaraso. Kami apresiasi tokoh nasional yang berani menolak kebijakan yang tidak sesuai dengan kerakyatan beliau, yang tidak loyal kepada jabatan. Pak Rizal nasionalis, rendah hati dan memikirkan rakyat. Saya Asmiar, pekerjaan guru SMA Ampe Angke, yang kesan Bunda Ramli adalah terlalu baik. Saya Hendra Priyadi, saya pemuda negeri Simaraso. Bapak Rizal Ramli, beliau begitu tegas, menginspirasi, mempunyai wawasan yang luas. Beliau menjadi inspirasi kita sebagai pemuda. Saya Sarana Mursida dari Jorong Sungai Ange, negeri Simaraso. Kesan saya terhadap Bapak Rizal, Bapak orangnya baik, ramah, sangat menginspirasi, cerdas. Walaupun sejak kecil sudah yatim piatu, tapi bisa menjadi orang sukses. Semoga tetap semangat membangun negeri jaya, Pak Rizal Ramli.